Dalam ajang anugerah KPID 2021, Lembaga Penyiaran KPID Sumbar memberikan penghargaan kepada para tokoh dan kepala daerah yang telah mendukung penyiaran di Sumatera Barat. Untuk kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran tahun 2021, diberikan KPID Sumbar kepada Bupati Kabupaten Pasaman, Penny Utama. Anugerah KPID Sumbar 2021 kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran Sumbar 2021 diserahkan Gubernur Sumbar kepada Bupati Pasaman yang dihadiri Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan beberapa insan pertelevisian dan radio se-Sumatera Barat. Kepala Daerah Peduli Penyiaran Benny Utama mengucapkan terima kasih kepada KPID Sumbar, merupakan suatu penghargaan bagi Kabupaten Pasaman. Ini juga merupakan langkah awal bagi Kabupaten Pasaman untuk bisa lebih meningkatkan kemitraan dengan lembaga penyiaran agar informasi publik di Kabupaten Pasaman bisa sampai ke masyarakat. Itu kita mengucapkan terima kasih kepada KPID yang telah menganugerahkan piagam atau penghargaan kepada Kabupaten Pasaman sebagai salah satu kabupaten yang memiliki keterbukaan publik. Ya. Harapan kita ke depan ini tentu akan menjadi motivasi lah, motivasi bagi kita untuk lebih terbuka lagi dalam segala hal kepada media tentunya, kepada masyarakat secara umum. Di Kabupaten Pasaman dan Sumatera Barat secara umumnya. Karena di era digital yang sekarang ini sebenarnya tidak ada pilihan bagi pemerintah, bagi negara, ya, kecuali melakukan keterbukaan kepada seluruhnya. Ya, karena ini dengan keterbukaan ini kita berharap ada umpan balik yang bisa kita terima, ya masyarakat akan bisa memberikan saran, pendapat, masukan kepada pemerintah untuk lebih baik lagi ke depan. Saya pikir ini adalah modal kita, ya, modal dari pemerintah untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Afriandi Sikumbang, Ketua KPID Sumbar, mengucapkan selamat kepada Bupati Pasaman untuk kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran diberikan kepada Bupati Pasaman melihat Kabupaten Pasaman memiliki sejumlah program dalam penguatan media lokal. Juga merangkul media untuk ikut dalam penyampaian informasi ke masyarakat serta dalam mendorong penyiaran, Kabupaten Pasaman memberi ruang bentuk kepada media yang ada di Pasaman. Untuk penilai aja terkait kepedulian dukungan kepada tersebut terhadap negara-negara di daerah sejauh mana dia bisa bersinergi dengan lembaga penyiaran dari daerah dan pembuatan kelembagaan penyiaran di daerah. Dan ini Kabupaten Pasaman ini sedang melahirkan lembaga penyiaran publik lokal, sudah ada perdanya, sudah ada dukungan anggaran dari kepala daerah, dan alhamdulillah sudah on air sebenarnya beberapa tahun, cuman sebelumnya ini belum ada izin, alhamdulillah sekarang sudah proses itu dan siap, tahun ini siap, sudah siap untuk penggunaan, sehingga bisa berkomunikasi masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat, termasuk juga menjadi corong komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.